gimana nih? Gimana kalau sampai aku yang disalahin? Kalau mereka tahu semua, bisa aku yang digebukin. Hah, mendingan aku kabur aja. Mobil aku neng biar cepat. Ada. Saya mau bantuin ya, Pak. Pak, saya mau. Ya udah. Aku. Terima kasih. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Aku gak bisa kehilangan dia, ya Allah. Ya Allah, selamatkan suamiku, ya Allah. Aku gak mau kehilangan dia, ya Allah. Kami minta maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Kami ikut berbelasungkawa. Oh my God.
Jangan maafin aku ya. Aku gak bisa selamatin kamu lebih cepat. Aku bisa maaf. Bapak Gibran. Ya Allah nak. Kenapa kamu begitu cepat? Kalau mama kangen sama kamu harus gimana? Aku minta maaf. Aku gak bisa jaga anak kita dengan baik. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku mohon sama kamu saya jaga anak kita di sana baik-baik. Bahagia ya sayang. Ya Allah, lapangan ya Allah. Senandung kamu dengar mama, nak. Meskipun Gibran di sana, pasti dia akan menjaga kamu. Oh, ya Allah. Kamu harus yakin ya, sayang. Sayang, kamu janji sama mama ya. Kamu jangan pernah meninggalkan kami. Kamu adalah bagian dari kami. Sampai kapanpun kamu tidak boleh meninggalkan kami. Kamu harus tinggal bersama. Suamiku ya Allah. Selamat pagi Indonesia. Oke, pagi ini aku harus bikinin sarapan untuk suamiku tercinta, Gibran. Dia pasti suka. Yay. Bi, pinggiran telurnya yang kering ya, Bi ya. Soalnya Gibran gak suka kalau gak kering. Maaf loh, Non. Sumi bukannya mau merusak kebahagiaannya Nak Senandung. Tapi kan Mas Gibran udah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, Non. Harus move on dong gitu. Bi, hari ini aku sibuk karena hari ini temennya Gibran. Dan aku mau bawa makanan kesukaannya Gibran ke makam. Nanti aku di sana mau makan bareng sama Gibran. Terus aku mau bawa bunga-bunga yang banyak banget buat Gibran. Gibran pasti seneng, Bi. Iya sih, Non.